Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inspirasi Mandiri Channel. Hari ini hari Minggu, kebetulan saya ke kebun dan gerimis ya. Tapi sekarang saya udah di atas pohon cengkeh, mau panen cengkeh. Gerimis memang, tapi daripada tidak dipanen sudah terlanjur ke kebun, jadi saya panen aja. Nah, saya cuma pakai alat ini ya, dengan ya tentunya manjat pohon ya. Ini saya udah di atas pohon. Ini alatnya, ini untuk pengkaitnya ya. Ini nanti saya tarik begini, saya tarik begini nanti. Nah, begini ini. Nah, baru kita panen, jatuhkan aja di bawah, nanti di bawah kita kumpulin lagi. Nah, ini kita panen. Nah, kita patahin saja, kita jatuhkan ke bawah. Nah, saya panen dulu ini ya, nanti saya videokan lagi. Ini ya Lur, kita panen itu yang merah-merah, yang merah-merah. Nah, yang sudah merah ataupun merah dikit itu udah tua ya. Nah, itu yang kita ambil, kita panen. Kalau yang sebegini sih, ini sebenarnya belum. Nah, yang penting dia ini. Nah, ini sebagian merah, sebagian belum merah, tapi ini nggak apa-apa. Ini udah satu paket nih, satu tanda namanya ya. Ini kita panen aja, ya Lur. Oke, Lur. Ini saya di atas pohon, itu pemandangannya, itu jalan. Ya, saya panen dulu. Oke. Ya. Sangat sulit ya Lur, panen cengkeh Lur, sulit. Nah, inilah kelemahan cengkeh ya. Dia batangnya mau apa namanya, kropos ya. Kropos. Dia batangnya sering terkena penyakit ya. Sudah terkena penyakit nih. Dan ini sangat sulit dikendalikan. Inilah kelemahannya cengkeh. Sangat sulit. Ini cengkeh kita bilang kan cengkeh kampung ya, kita nggak tahu dulu bibitnya dari mana, tapi beli tanah ini dulu, ini cengkehnya udah ada gitu. Nah, kesulitannya panen cengkeh ya gini Lur, ini sangat sulit lah Lur, sangat sulit, sangat sulit sekali kita panennya. Itulah kelemahannya, sesuai pula dengan harganya ya. Harganya sekarang kalau kering sekitar 60-70 ribu, kadang 80 ribu dalam kondisi kering. Ini sangat sulit sekali Lur, ini kita sulit sekali panennya, susah ya, tapi nggak apa-apa lah, untung cari rezeki, amin. Oke Lur, karena tadi hujan deras, ini lagi hujan, tadi saya cepat pulang, hasilnya cuma ini ya, ini ada setengah karung ya, waktunya cuma 2 jam sih tadi karena hujan lebat. Cengkehnya, ini anak-anak tadi ngambilnya masih muda-muda, ada jeruk itu dari kebun sama daun midi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.